Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam li khairil barariyat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mamat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan ampunan. Segudang rahmat ada di dalamnya. Kemuliaan-kemuliaan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dia datang kemudian pergi begitu saja tanpa makna. Jangan sampai kita rugi ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan suci Ramadan. Ada tiga orang yang rugi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Pertama, ketika datang bulan suci Ramadan, dia tidak menyambutnya dengan hati yang bahagia. Hati yang penuh harap akan ampunan Allah, akan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Kalau orang itu tahu, man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu ala jasadihi annar. Siapa yang bangga atas datangnya bulan Ramadan, maka akan Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Itulah mengapa para ulama salaf, ulama kita dulu, bahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa agar selalu dan bisa dalam keadaan sehat. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah kami, selamatkanlah kami, lindungilah kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemuliaan itu nanti jika kita, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menjumpai Ramadan, jangan sampai itu akan berlalu saja. Orang yang merugi kedua adalah ketika seseorang itu diberikan hidayah iman, hidayah Islam, kesehatan, dan dia bisa menjumpai bulan suci Ramadan, namun dia tidak berpuasa pada bulan itu. Seandainya dia tahu kemuliaannya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa apapun yang kita lakukan, jika kemudian pada bulan suci Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar kita penuh harap kepada Allah akan ridhonya, nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya jika kita seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, rahima anfu rajulin, sangat merugi seseorang itu idza dakhala alaihi ramadan tsumman salakha, ketika datang bulan suci Ramadan dan kemudian ia berlalu, qabla ayyughfar lahu, dia belum mendapatkan sertifikat ampunan dari Allah. Jangan pernah berkecil hati akan banyaknya kesalahan yang kita miliki. Karena jika kita yakin bahwa Allah memiliki rahmat dan ampunan yang jauh lebih besar, kita akan mendapatkan itu di bulan suci Ramadan. Maka alangkah meruginya jika sampai bonus ini ampunan dan kita menenggarakan tangan kepada Allah, maka kita sia-siakan begitu saja. Kalau kita baca di dalam sebuah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, seandainya wahai engkau anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi berupa kesalahan, lalu thumma laqaitani la tusyriku bi, engkau datang menjumpaiku seraya iman dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, maka la ataituka biqurabika maghfiratan, aku akan menjumpaimu dengan membawa sepenuh itu berupa ampunan. Betapa Allah yang Maha Rahmat ini mengingatkan sebuah syair kepada kita. Jika kita betul-betul berharap ampunan kepada Allah, maka kita nanti akan dijauhkan dari neraka. Wa idza kuntal karim fala ubali. Selama engkau Allah Maha Mulia, Maha Kasih Sayang, maka aku tak pernah risau. Walau balaghat dzunubi al-qatra ada. Seandainya jumlah dosa-dosaku seperti berbilangnya air rintikan hujan. Fakam min mudnibin
finnasi mitli. Begitu banyak para pendosa di tengah-tengah manusia sepertiku. Namun bi'afika min lahi bin nari ada. Dia dengan ampunanmu akan terbebas terhalau dari api neraka. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, gunakanlah kita di malam hari untuk berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Sehingga kita benar-benar akan mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka ketika sudah diberikan kesempatan bisa berpuasa, iman, Islam, namun mereka hanya menyadari bahwa puasa sebatas menjaga lapar dan dahaga. Seringkali kita mendengar tausiah-tausiah yang menyampaikan puasa tidak hanya puasa yang menjaga lapar dan rasa dahaga saja. Betul, begitulah kata baginda Rasul. Karena nyatanya, boleh jadi kita puasa, tapi mata kita masih melihat yang tidak semestinya. Boleh jadi kita berpuasa, tetapi tangan kita, lidah kita, pendengaran kita bahkan menyakiti orang lain. Kata hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Semakin bagus Islam seseorang, tentu semakin dia akan menjauhi keburukan-keburukan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagai penutup, kata Al-Ghazali, cara agar kita bisa menggunakan waktu yang baik dan menggunakan kesempatan kita untuk bisa melakukan hal yang positif dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak berguna itu, terlebih di bulan suci Ramadan. Ilaju tarki ma la ya'ni, kata Al-Ghazali, bagaimana obat agar kita bisa menjauhi itu semua? Ayya'lama annal mauta baina yadayhi. Dia sadar dan tahu bahwa kematian ada di depannya. Dan yang terakhir, annahu mas'ulun amman takallama biha. Semua yang dia katakan, semua yang dia kerjakan pada akhirnya nanti akan dibalas, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, tentu jika kita menodainya, mengkotorinya, justru itu juga akan mengurangi kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita dan puasa kita tentunya. Tiga poin penting ini agar kita bisa terjaga, mendapatkan keberuntungan pada bulan suci Ramadan dan kita tidak merugi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini kita betul-betul bermakna sekalipun di musim pandemi, tetapi kita sadar bahwa semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul akan beruntung. Dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.